Action. Selamat datang di rumah gue. Maksud gue di Dos Laganza 2023 yang diadakan di Grand Indonesia West Mall lantai 5 di Exhibition Hall. Ada apa aja di dalam? Kalau mau tahu, datangnya sendiri, lihat males gue. Yuk kita lihat. Baru DJI ada di Osmo Pocket 3. Ini untuk vlogging ke untuk jalan-jalan ini cocok banget. Ini sensor 1 inch, ada extended baterainya kalau yang beli combo ya. Ada extended baterai, dapat mikrofon juga. Jadi udah paket lengkap ngevlog, content creator, cocok banget buat pakai di Pocket 3 ini. Harga yang combo ada di 10.500. Yang basic, yang kameranya aja, itu di harga 8.200. Kalau si Alpha 7 Mark II ini, 7C Mark II, dia tuh bisa dipakai buat foto, buat video, terus juga dia tuh megapikselnya udah 33 dibanding 7C yang sebelumnya. Kayak kakaknya tuh mau mulai bikin konten, sekarang kan kita banyak banget tuh yang bikin-bikin konten, tapi dia juga kayak mau foto-foto produknya dia, nah ini tuh bagus banget buat itu. Harganya sendiri itu body only-nya itu di 32 juta. Kalau misalnya kakak transaksi di Dos Laganza, terus kakaknya punya kartu debit, kredit, BRI, Visa atau Mastercard, itu dapat tambahan potongan lagi. Siangin bang? Oh ya boleh. Wah sayang banget nih motor keren tapi banyak bocor. Saya sih ya. Salah bro. Oke guys, jadi kalau kalian ngelihat video gue sebelumnya yang waktu launching Godox di Pluit ya, di Godox itu ada lampu F600D yang gue bilang enak banget jadi window light sama space light. Ini salah satunya nih. Ini jadi window light dan saking tipisnya, lihat di sini. Saking tipisnya, ini tinggal ditempel aja nih. Padahal, coba kita ke sebelah sana. Set. Tada, nggak ada lubang jendela coy. Jadi bisa manipulasi. Tuh, jadi window light. Sesimpel itu. Dan, satu lagi, itu jadi space light. Seru banyak banget dong hari kita pameran dari tanggal 2 sampai tanggal 5 November. Itu banyak banget activity-nya, mulai dari pasti tentunya banyak-banyak brand. Kita punya dua experience zone di sini. Kita punya macam-macam banget. Kita punya flash sale, kita punya lelang, kita punya workshop. Kita ada 23 workshop. Kita ada konten tahun ini. Kita punya namanya masterclass, content creator masterclass gitu. Jadi bukan cuma buat fotografer, videografer, tapi kita juga buat content creator. Tahun ini kita punya namanya DOS for UMKM.
di mana UMKM itu bisa daftar melalui WhatsApp-nya sahabat DOS, terus nanti dia bawa produknya, kalau sudah dikurasi dia bisa bawa produknya ke sini, terus dia akan dapat foto dan foto atau video gratis dari profesional-profesional fotografer maupun DOS team kita. Info lengkapnya bisa lihat di Instagramnya @dos.id. Tau gak sih guys, kalau di kamera Sony itu ada namanya face registered autofocus. Jadi kalau mukanya udah diregistrasi di kameranya, walaupun lewat kayak kerumunan banyak ini, itu kamera bakal fokus ke kamera yang diregistrasi. Contohnya di shot ini muka gue udah diregistrasi, jadi kalaupun gue lewatin banyak orang, itu fokusnya bakal tetap ke kamera gue. Anyway, kita sampai juga di penghujung video ini. Thank you banget buat DOS yang udah ngajakin studio foto buat hadir di DOS Vaganza 2023. Dan juga untuk Om Tahir, thank you Om. Terus thank you banget udah nonton dan salam semoga syuting sehat.